kericuan terjadi di tengah pertandingan sepak bola antara Salca FC dan Kabur FC di Stadion Gelora Samador Sika Nusa Tenggara Timur Sabtu sore. Kericuan dipicu emosi para penonton yang tiba-tiba masuk ke tengah lapangan saat ada dua pemain yang nyaris adu jotos. Aksi saling kejar pun terjadi. Selain itu, beberapa bagian pagar bambu dirusak penonton. Kericuan pun meredah setelah aparat TNI Polri berusaha menghalau warga. Pertandingan final Piala Dewi Sartika U23 bertahan di skor 0-0 pada babak kedua, meski telah ada penambahan waktu 2 kali 15 menit. Meski sempat terjadi kericuhan, pertandingan dimenangkan oleh Salca FC dengan skor 2-1 usai adu penalti. Dari Sika Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.